Halo bosku, selamat datang kembali di David Channel Miniatur. Kali ini saya akan membagikan cara saya membuat build up miniatur standar ya bosku. Seperti ini penampakannya kira-kira untuk roda troli 3 dim ya. Ini skala 10 yang kemarin dulu itu bosku masih belum selesai. Oke, lanjut videonya bosku. Awali dengan mengukur ya bosku. Ini sebenarnya sih enak pakai jangka ya, bisa putarnya sesuai yang kita inginkan. Berikut ini ada apa itu namanya, bekas tenda itu, tenda potong yang pas, kita pakai yang ini saja. Kita gambar seperti ini ya, kita bolong yang bolong-bolong itu tadi, dan itu yang kita buat. Kalau tidak punya alat seperti ini, bisa pakai alat yang di depan itu tadi ya, yang lampuan juga ada. Selanjutnya kita perlu ya bosku, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 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
Sebenarnya kayak gini sudah bagus ya teman-teman. Ini juga bisa dibuat file ya mungkin. Nanti kita kasih tempelan. Nanti kita kasih file. Ah, untuk selanjutnya lapis kita kasih seperti ini gitu ya.
siap pasang bosku. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share bosku. Terima kasih.